وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع سلام المسلمين والمسلمات sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat para pemirsa Al-ZV channel dimanapun berada yang semoga Allah istiqomahkan di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur jemaah pemirsa dimanapun berada, kita sekarang berada di Harley Owner Group Siliwangi Bandung yang mudah-mudahan Allah akan selalu jaga tempat ini untuk keutuhan persaudaraan kita di atas kemuliaan dan kebenaran insyaallah. Kita akan coba memulai untuk mengadakan kajian nih di sini nih. Karena secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah menyampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu bahasa Rasul. Beliau pernah bersabda, Allah akan angkat derajat orang yang mau menuntut ilmu. Dalam riwayat lain dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kalau kalimatnya salaka tariqan, orang yang memanfaatkan jalan dan berjalan di dalamnya ada niat menuntut ilmu, Allah akan masukkan dia ke surga. Makanya ini para madem harus tahu nih ya, jadi dapat informasi langsung dari ini teman-teman biker semua bahwa sekarang kondisi biker di Indonesia ini mungkin image-nya ini berubah 180%. Karena jujur ketika tahu bahwa dulu juga di zaman Rasul itu bikersnya itu menggunakan kuda, onta dan keledai. Yang sekarang enggak mungkin lah kita pakai onta, kuda dan keledai, kita pakai mesin gitu ya, pakai motor. Dulu mereka juga mendapatkan ilmu, bisa menaklukkan dunia karena menggunakan kendaraan. Sekarang juga kita bisa, bukan tidak, cuma ya butuh arahan. Ketika manusia sadar bahwa hidup di atas dunia bukanlah sesuatu yang lama, kendaraan ini jadi alat bantu untuk menggapai kesempurnaan. Asiknya kita nih orang Islam, punya Tuhan Allah dan beragama Islam ini, ada kemudahan yang tak dimiliki oleh agama lain. Yang pertama, orang Islam ini kata Rasul, al-amal bi khawatimiha. Makhluk yang bernama manusia dalam Islam ini dilihat akhir bukan awal. Sehingga orang jangan dilihat dulunya, lihat sekarangnya. Ya, kita juga jangan jadi orang yang gampang menilai orang sekarang karena dulu dia punya keburukan, tidak. Sahabat mana di antara sahabat Nabi yang enggak merasakan keburukan di masa lalu? Uniknya Allah, Allah menegaskan bahwa sorga itu milik Allah. Kalau sorga ini milik Allah, yang berhak mengizinkan dimasukkannya sorga itu ya Allah. Ada orang yang dimasukkan ke sorga oleh Allah dijadikan Nabi dan Rasul dulu. Masuk sorga? Pengen? Pengen. Jadi Nabi, jadi Rasul dulu. Kayaknya kita enggak kebagian kuota deh. Ya. Atau kalau orang perempuan dijadikan istrinya Nabi, istrinya Rasul, pun enggak kebagian kuota, betul. Atau dijadikan sahabat Nabi, dijadikan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dijadikan ulama, pun kita enggak kebagian. Kita cuma manusia biasa yang enggak bisa memilih takdir. Cuma enggak tahu apa penyebabnya. Kok iya bisa kita berkumpul sekarang di tempat yang terkesan mungkin berkumpulnya para bikers yang ngomonginnya dunia aja. Sekarang kita bisa ngomong agama. Apa kata Nabi? Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tuh enggak sadar sih kata Rasul. Tunsurun wa turzakun. Kamu tuh tertolong dan dapat rezeki karena memang dua orang lemah yang pernah kamu bantu. Sehingga bukan karena memang kamu pengen. Kadang-kadang kita pernah berbuat baik yang kita enggak sadar. Dan hukum asal manusia ini makhluk yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan kok. Ahsan itu bukan hasan. Hasan baik, ahsan more better than lebih, the best. Padahal makhluk yang tercipta untuk beribadah bukan cuma manusia. Jin pun sama tercipta untuk beribadah. Cuma yang Allah katakan ahsan itu manusia. Maka dalam hati kecil manusia ada kebaikan. Inilah yang mesti didongkrak nih, bagaimana kebaikan itu timbul. Dan ternyata manusia ini adalah makhluk yang membutuhkan makhluk lain. Maka Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau temannya baik, kemungkinan dia bakal baik.
Kalau temannya buruk, kemungkinan dia akan buruk. Nah, kita pengen berteman di atas kebaikan. Makanya mudah-mudahan nanti kalau Allah izinkan dan kita gak ada halangan, setiap bulan ini kita kan ke TSM ya, kajian rutin malam Rabu, malam Selasa apa ya. Nanti kita akan mampir kemari, jadi siapa aja yang sempat nih, siapa aja yang sempat, kita bisa dialog keagamaan ya. Enggak ada pengajian khusus gitu enggak, tapi dialog karena agama ini asik. Bahkan memang di beberapa tempat di Jakarta kita sudah bikin program TUD. TUD itu tunggu Ustaz datang. Jadi kafe-kafe, tempat pada nongkrong, ngopi, selama gak dijual minuman-minuman keras yang wajar kita datang itu, Ustadz diinformasikan, biasa dibikin pojok ilmu. Kayaknya di Harley Owner Group di Siliwangi ini asli kita punya pojok ilmu ini, yang mungkin diinformasikan ke teman-teman bikers bahwa ada Ustadz yang bisa diajak dialog walaupun cuma 15-30 menit ke depan. Karena kan kita butuh agama, kita butuh solusi, betul? Nah, mudah-mudahan jadi sebuah kebiasaan dimanapun kita berkumpul, kata ulama, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulunan islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kau bisa menegakkan syariat. Rugi orang hidup di dunia ini sebentar. Kalau boleh jujur, kita cuma ngantri mati. Hidup ini cuma ngantri mati. Ya, cuma supaya enggak boring nunggu malaikat maut, Allah kasih mainan sama kita. Mainan motor, mainan mobil, supaya sambil gosok-gosok tangki, nyuci-nyuci, kita enggak boring nunggu malaikat gitu loh. Karena dikasih mainan rumah, mobil, iya, karena kalau bengong, kenapa bro, bengong aja bro, nungguin malaikat maut kan gak enak gitu ya. Ada aktivitas. Tapi yang perlu dipahami apa? Tazawwad. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu hidup itu berbekal. Karena sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa, pasti didatangi oleh kematian. Yang dikhawatirkan ini kalau kita mati ini bawa apa ngadep Allah? Ya, Masya Allah, apapun kita boleh punya. Tapi ketika meninggal gak ada yang kita bawa. Orang yang ngoleksi motor, ngoleksi mobil, kalau dia seorang muslim, emang mayitnya bawa BPKB sama STNK? Yang tanahnya banyak gak ada mayit bawa sertifikat, apalagi notaris sampingnya gak ada. 3 lembar kain kafan buat laki-laki, 5 lembar buat wanita. Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salas. Idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak Adam, inqata 'amalu illa min salas, putus semua hubungannya dengan dunia. Mayit diangkat dari rumahnya di atas keranda. Bismillah. Wa'ala millati Rasulillah. Ini mayit keluar. Selamat tinggal rumah yang baru direnovasi. Selamat tinggal pagar besi tempa yang baru dipasang. Selamat tinggal istri yang cantik, suami yang tampan. Selamat tinggal koleksi motor dan mobil. Selamat tinggal semuanya. Masuk ke lubang kubur, selesai sudah. Itu pasti datang. Nabi mengatakan aksiru dzikra hadzi min ladza. Maka perbanyaklah mengingat zat yang menyetop kenikmatan, dan itu pasti terjadi. Nah, supaya itu terjadi nanti, kita jadi orang yang memang sudah siap. Yuk kembali kepada fitrah kita tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Islam ini agama yang asik. Kita mau bergaya apa urusan kita lah. Enggak ada permasalahan lah, bang, sifatnya rahmatan lil alamin kok. Saya punya ibu yang udah 70 tahun lebih ini, tanya kemarin, mau kemana lagi? Mau ke Bandung mah. Mau ketemu sama teman-teman di Harley Davidson Siliwangi ini. Ada sedikit tausiah. Anak muda udah semen ngaji sekarang. Insya Allah mah. Ini baju yang saya pakai ini jahitan tangan beliau langsung. 2 hari beliau jahitin, pakai coba. Sekali-kali batik bacaan Harley kali masuk ke sono. Artinya dia juga paham bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, masuk ke semua lini kehidupan. Tinggal sikap kita menerima gak Islam itu sampai. Dan ternyata memang harus menerima. Karena orang hidup di atas dunia ini singkat sekali. Ketika ayat terakhir di hayat Rasul sampai, Allah berfirman dalam surat Al Imran ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam ad-dina. Ini ayat yang mengabarkan tentang kesempurnaan Islam. Allah firmankan, Al-yawma, pada hari ini Muhammad, ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir yang kau lakukan, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang, udah, agama ini sempurna.
Watmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Allah tekankan, wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Berarti kan penjelasan bahwa kita orang Islam ini bangga dengan keislaman kita karena Allah merekomendasi langsung. Allah ridho dengan Islam sebagai agama. Cuma yang jadi permasalahan, Islam yang mana gitu loh. Kalau cuma mengaku Islam, semua orang bisa mengaku Islam. Akhirnya frontal, nanti Islam yang dihakimi oleh manusia. Apalagi kita tinggal di negeri yang Islamnya ini beragam. Syariat-syariat kalau gak sesuai dengan aturan main negara gak diterima, Tuhan pun gak bisa kasih hukum di sini gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Gimana bikin kita labil? Jangan labil, belajar solusinya. Ish ma syi'ta, hidup terserah kamu. Fa innaka mas'ulun bi, tapi kamu bakal ditanya nanti. Jadi jangan sampai kita enggak paham, paling tidak tiga landasan pokok dalam beragama. Kalau Anda seorang muslim, yuk dasari tiga hal ini. Yang pertama, orang Islam itu harus kenal Tuhannya. Jadi yang mau pakai blue jeans, mau pakai jaket, mau sepatu kulit, jaket kulit, mau gaya apa aja silakan. Allah enggak ngelarang. Hidup ini kamu yang tahu, hidup ini asiknya kamu. Tapi tolong ada syariat, jangan dilupakan. Kamu bakal ditanya tentang gaya hidup kamu. Jangan sampai kamu lupa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu adalah Islam. Ya, setiap bayi yang lahir adalah Islam. Makanya kalau kita ambil orok anak orang kafir, kita adopsi, udah gede gak perlu syahadat karena dia Islam. Ya. Basicnya adalah Islam. Cuma memang dia harus tahu, Islam ini tidak cukup tanpa iman. Makanya tahapan Islam, iman, ihsan. Bagaimana memupuk iman? Ya dengan tahu Islam yang dia miliki. Manusia disuruh paham tentang usulus salasa, tiga landasan pokok dalam beragama. Jangan sampai engkau berstatuskan muslim cuma enggak paham tiga ini. Apa? Yang pertama, disuruh paham tentang Allah. Orang boleh ngaku Islam, itu hak dia sebagai manusia mengaku Islam. Tapi tolong, Islam yang mana? Islam yang hafal nama Tuhannya. Jadi jangan sampai kita bebas bergaya cuma enggak hafal nama Tuhan kita, hati-hati. Ya, saya sih berharap kalau ada kita bina komunikasi dengan wadah Muslim Baker Indonesia, itu salah satu syarat untuk jadi komunitas Muslim Baker Indonesia itu harus hafal nama-nama Allah. Ya, bukan buat sombong, buat petang-tang, petang-tang standar manusia lah. Anda hamba Allah, Anda harus kenal Allah. Jangan cuma ngaku sebagai hamba Allah. Dan itu enggak membutuhkan waktu untuk menghafalnya. Karena Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Jangan sampai orang Islam berdoa ke Tuhan yang dia tidak kenal. Akhirnya nanti komplain, ya Allah Ustaz, aku udah berdoa Ustaz, tiap hari berdoa. Cuma enggak keturutan Ustaz, tetap aja. Ujian aku tuh dia Ustaz bertahun-tahun. Aku sudah berdoa bukan tidak. Ini orang komplain. Makanya di Quran dibilang fa'amal insanu idza mabtalahu rabbu faqaddara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Karakter orang tuh kalau minta ke Allah enggak diturutin, dia bilang Allah enggak suka sama aku. Tapi uniknya kalau dia minta sama Allah dan diturutin, dia bilang Allah memuliakan dirinya. Dia ukur baik tidaknya Allah menurut dirinya. Padahal Allah baik dalam semua lini kehidupan. Karena kita enggak kenal Allah, lihat. Lihat, orang menjadi hakim buat Tuhannya sendiri. Surat Al-Fajr ayat 15-16 itu. Karakter manusia kalau dikasih mulia sama Allah, dia bilang Robbi Akraman. Karakter manusia dikasih gak enak, dia bilang Robbi Ahanan. No. Jangan, kita gak boleh tergolong yang kayak gitu. Yuk kenali Allah dengan benar. Dari apa mengenalnya Ustaz? Rububiyah. Rububiyah itu artinya jobnya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang menjamin semuanya. Itu jobnya Allah. Nanti kalau kamu sudah hafal jobnya Allah, jangan letakkan jobnya Allah kepada manusia. Job Allah hanya milik Allah. Maka letakkan nama Allah sesuai dengan jobnya. Contoh, Allah yang kasih rezeki. Maka Allah kita bilang apa? Ar-Razzaq. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan gak boleh nama Allah dinamain ke orang. Harus pakai mudof wa mudofun ilaih. Gak boleh orang namanya Rojak. Harus Abdur Razak. Kita malah, Jack, Jack, sini Jack. Rojak tanda sih, Jack malah.
Enggak boleh orang namanya Rahman Rahim. Harus Abdurrahman Abdurrahim. Ini kita Rahim kita bangga sih. Oh, Im. Im, Im, Im. Man, man. Wah, kacau nih si Rahman tak. Kenapa mobil penyok? Innalillah. Ini nama Allah enggak boleh diletakkan karena kita enggak paham, kita anggap lumrah dan biasa. Padahal di Islam nama itu doa. Ya mau bilang apa? Sampai setua ini kita enggak paham nama Tuhan kita, susah. Hidup kan makin hari makin hampa. Saya kalau baca puisinya B.J. Habibie, sedih banget. Ya Allah, hari tua beliau tuh sebelum meninggal yang beliau bikin banyak puisi itu, betul. Apa sih yang beliau enggak dapatkan dari dunia ini, semua beliau dapatkan. Kepandaian beliau miliki lagi. Karya ciptanya dahsyat. Pada hari tuanya apa kata dia? Ketika tak bisa menahan air liur dari bibir. Ketika tak bisa menahan air mata dari mata ini. Entah di mana anak-anak yang saya miliki. Kita ini makin hari bukan makin kuat, makin lemah. Jujur, jantung yang kita punya ini, jantung yang kita punya, bukan jantung yang 20 tahun yang lalu. Dulu ini si bongkok dar-der-dor samping kita. Keren petasan, gitu doang. Orang tabrak keduh, ketawa geli. Sekarang pintu ketabrak angin, buah-buah buah hari deg-degan. Ini jantung kita bukan jantung 20 tahun yang lalu. Ini mata nih, mata nih. Mata kita bukan mata yang 20 tahun yang lalu. Dulu kita naik motor kemana-mana dari jauh, oh si bro datang. Oh, doski sama temen, oh bertiga dia tuh. Tegas kecil tuh orang udah ketahuan. Karang depan pintu, siapa itu? Makin mawas diri. Kita bukan kita yang dulu, ini makin lemah. Makin lemah. Dulu pernah kita gendong anak kita seperti ini kok. Gak berasa makin gede, gak bisa kita gendong, kita tuntun, betul? Lama-lama anak itu gede, kita gandeng pundaknya. Lama-lama kita mengecil, dia yang gandeng kita. Gak berasa anak kita makin bongsor. Ketika kita sakit, dia yang angkat kita. Ya betapa cepat waktu, betul. Maka Nabi mengatakan, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini paling pendek, kata Rasul. Cuma 60-70. Kita mau petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong juga 60. Mau berapa sih, emang? Paling lebihan dikit 70. Ada yang lebih nyusahin orang, udah. Sittin wa sab'in. 60-70, udah. Ya, kita minta umur panjang juga percuma. Ya. Kita dikasih umur panjang juga bingung sendiri. Saya bilang tadi di kajian di mana? Di Trimira ya, apa sih tadi? Itu di sana saya bilang ada orang yang minta umur panjang di pojokan masjid, ya Allah panjangkan umurku ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Ini orang enggak ada yang berani minta umur pendek. Kita dengar kayak gitu kan ngenes, enggak tega. Ya Allah kasihan juga deh. Kita bantuin doa deh. Ya Allah, ini orang minta umur panjang, ya Allah. Kasih 200. 200? Dia ngomel. Lu kata minta umur panjang tadi, 200. Mau berapa? Bukan begitu, Tat. No, yang 80 tangga saya dituntun, Tat. Yang 85 didorong, 200 diseret. Betul sekali. Sebenarnya sih orang enggak butuh umur panjang. Orang gak butuh umur panjang. Kita bicara kualitas umur loh. Terserah ada mau berapa ke umurnya. Maka saya bilang, kemarin saya ngomong juga di pemerintahan nih. Ini orang-orang di Indonesia kayak merasa aman, korupsi gak ketangkep nih. Padahal yang berlaku zolim di muka bumi ini pernah ada yang duluan dimusnahin sama Allah. Ada segelintir orang bilang, kayaknya hukum dunia udah gak bisa nangkep dia. Apalagi hukum Tuhan. Innalillah. Kalau hukum Tuhan kena mereka, dunia gak bisa tangkep mereka, Tuhan bisa tangkep mereka. Dulu yang dimusnahkan sama Allah itu kaum Nabi Nuh, itu tingginya itu 60 kaki. 18 meter minimal tinggi mereka. Kaum Ad, kaum Samud, bukan lagi mendaki gunung, melok gunung dia bisa. Musnah. Apalagi koruptor-koruptor Indonesia, 160, 170, ya di sliding malaikat dan begini mah. Manusia butuh diingatkan supaya dia tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala inginkan dia mengerti Islam dengan benar. Makanya digiring yuk, bismillah yuk. Kita belajar bersama-sama, kita kenali Allah dengan rububiahnya Allah. Tahulah. Terus pelan-pelan kita hafalkan nama-nama Allah supaya jangan mengaku hamba Allah tapi kita enggak kenal Allah. Yang kedua, kita disuruh konsisten dalam ayat dikatakan
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan dalam hidup, demi Allah, demi Allah, jangan cuma mengaku umat Muhammad, karena konsekuensinya harus diperjelas. Kalau kamu mengaku umat Muhammad, tolong, tolong empat hal diperhatikan. Yang pertama, taat dengan perintah Muhammad. Jangan sampai ngaku umat Muhammad cuma enggak nurut sama Muhammad. Yang kedua, yakni menjauhi larangan Muhammad. Ya, kalau bahasa menjauhi larangan tuh wala taqrubu zina, istilahnya gitu. Jangan kau dekati zina. Jangan ngomong zinanya, mendekatinya aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Maka semua penyebab datang perzinahan adalah haram. Itu bahasa agama tuh. Maka disiplin diri. Gimana caranya kita supaya enggak memancing fitnah? Jangan gampang memancing syahwat dan lain-lain. Iya, semua yang Nabi larang jauhkan. Beliau yang mengatakan, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasul, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian, tapi apapun yang kularang jauhkan sudah. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau aku sudah melarang, kata Rasul, jangan ditawar, jauhin sudah. Jangan kayak orang yang enggak paham tulisan jangan nengok kiri, sengaja nengok kiri, jangan. Sudah-sudah larangan jangan diterabas. Enggak usah pakai ditanya. Nabi bilang jangan, udah. Enggak usah nanya kenapa sih? Enggak usah begitu. Nabinya ngomong nih, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ya, lain kalau manusia ngomong kita bisa tanya kenapa? Kenapa? Nabi. Udah sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'mini wa lil mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Kayak model jenggot. Ya, Rasul mengatakan waksus sawarif wa fulliha, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Kan Nabi yang nyuruh. Sekarang baru paham ternyata janggut ini bisa menjauhkan dari penyakit organ dalam bagian laki-laki. Baru semua nular. Padahal para biker sudah punya modal dari dulu. Ya, sebelum mereka paham sunnah sudah tahu. Perempuan juga begitu, menutup aurat dan lain dan lainnya. Artinya banyak kemudahan dalam hidup ketika kita patuh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua larangannya jauhkan sudah. Tasdiquhu fima akhbar. Yang keempat, kalau kamu mengaku Muhammad sebagai uswatun hasanah, tolong tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan. Walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, tapi kalau Nabi yang ngomong, sami'na. Kita enggak usah nanya ketika Nabi kabarkan tentang masalah malaikat maut. Saya pengen lihat malaikat maut, enggak perlu, itu gaib. Nabi kabarkan tentang sorga, udah kita gak akan pernah bisa ngelihat sorga. Paling amsal sorga, rumahku sorgaku, home sweet home. Cuma dapat bocoran sorga itu, la yasma'una fiha lagwan wala taksiman illa qilan salaman salaman. Sorga itu gak kedengeran kecuali kalimat Islam, salaman salaman. Kalau kau hayalkan rumahku sorgaku, sorga gak ada yang berantem. Sorga gak ada yang ribut, apalagi piring terbang, gak ada. Sorga gak ada bentak-bentakan. Surga enggak ada hujat-hujatan. Surga di dalamnya la yasma'una fiha lagwan wala tasiman illa qilan salaman salam. Tegaknya nuansa keislaman itu surga. Kalau surga yang hakiki gaib. Kalau sudah gaib, kata Nabi apa? Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala kulli qalbin bashar. Matamu belum melihat, telingamu belum mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan, itu gaib. Konsekuensi yang keempat, layak budallah ila bima syara'ani. Jangan sampai kalian beribadah tanpa ada syariat. Contoh, kalau teman-teman bikers tuh diuntungin apa bro? Kalau kita riding touring gitu ya, kita pakai sepatu boot kan. Kalau bisa kita berwudu, mandi atau berwudu pakai safety, kemudian pakai sepatu lengkap apa semua. Ketika kita batal nanti gak usah buka sepatu. Namanya mashul khuf. Jadi cukup aja basuh atasnya. Nabi praktikan kepada sahabat, kalau kita sedang touring, sedang riding, sedang apa gitu, para bikers itu dimudahkan. Sekali dulu para pengendara kuda zaman Rasul tahu, bahkan mereka jadikan kuda mereka itu sutroh, pembatas sholat mereka. Ya, masya Allah, kalau di luar negeri itu para bikers sedahsyat, yang Islam-Islamnya masya Allah, karena punya kesempatan untuk menggapai pahala saat menanjak bertakbir, turun bertasbih, melihat pemandangan yang indah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Banyak kesempatan menjadi ulil albab itu banyak. Ini tinggal butuh arahan. Tinggal butuh
arahan. Kesempatan berbuat baik selalu ada. Apalagi yang namanya ibadah. Otomatis dengan sendirinya. Karena fitrah laki-laki itu bu, jangan dipegangin di rumah. Nabi perintahkan dia banyak safar. Laki-laki sering touring, sering safar, makin cinta sama yang di rumah. Itu otomatis. Makin cinta, kenapa? Karena seindah-indahnya tempat di luar, pada akhirnya indah rumah sendiri, bu. Jujur. Kita ini hobi traveling. Sekarang-sekarang kita roba nih, karena belum sampai dakwah. Jujur saya ini orang yang tiap bulan ini adanya di luar, gak di sini. Jadi, insyaallah, ya. Insyaallah kita berubah. Justru orang seenak-enaknya di luar, tetap enak rumah sendiri. Kalau memang betul-betul rumah itu dibuat untuk ketenangan. Karena hukum asal rumah ini kata Qur'an sakanan, tempat tinggal yang menenangkan. Ya Allah, di hotel bintang 5, di tempat yang mewah, pulang sampai rumah lebih senang. Oh, nyampe rumah juga deh. Itu hukum asalnya. Di Qur'an dikatakan li ila fi quraisin ila fihim rihlatash shita'i wassaif. Ini sampai ada bulan safar. Pernah dengar gak bulan safar? Di Islam itu ada bulan safar. Bukan safar, sofar tulisannya. Artinya vacant, bulan kosong. Di mana bulan safar itu bulan di kampung tidak ada laki-laki, bu. Makanya namanya bulan safar. Justru bulan safar itu bulan sunnah laki-laki keluar dagang, bisnis. Selesai safar mereka kembali ke rumahnya. Dan mereka akan tahu ternyata di rumah itu betul-betul mereka merasakan kenikmatan. Kenapa? Rumah bak surga. Ini kita pengen kritis ini. Karena banyak orang bikin rumah tapi rumahnya seperti neraka. Rumahnya bikin dia enggak nyaman. Kalau khayalkan rumahku surgaku, surga itu enggak ada keributan. Surga itu ada bidadari, terfasilitasi. Iya, surga ya seperti itu. Mungkin rumah kita belum seperti itu sehingga ini yang touring malas pulang gitu loh. Pergi cepet pulang lelet lah bahasanya gitu ya. Ya, karena enggak ngayalin surga. Ya, kita pengen rumah nih. Ada 40 nasihat rumah tangga, ada bahtera dalam apa? Ada apa? Bunga merkah dalam bahtera rumah tangga. Banyak di YouTube itu dakwah kita tentang rumah tangga tuh banyak. Bahkan ada kajian rutin setiap bulan itu rumah tangga bikers judulnya. Jadi dikritisi nih. Karena burung saja terbang balik kandang. Kok ini bikers enggak pulang-pulang, ada masalah berarti itu. Ada yang salah, enggak dibenarkan ini, ada yang salah ini. Ya. Ya, kadang-kadang apa ya? Bidadarinya maksa penghuni surga itu betah di rumah. Tapi mereka enggak merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena yang masak mbak. Bikin kopi mbak, nyuci mbak. Semua mbak. Makanya enggak betah saya. Ya. Jadi kadang-kadang susah ya. Jadi dia mau pulang ke rumah juga kalau pada era mbak semua ya kawin aja sama mbak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini ada Islam ditawarkan yang indah loh, Bu. Masya Allah, Bu ya. Makanya aneh kalau tadi dibilang, "Ah, kok beda?" Ya, saya enggak tahu kalau di hari bahasanya kok beda. Karena saya punya komunitas yang ratusan ribu jumlahnya di MBIP nasional ini. Dan sampai dakwah kepada mereka, sampai mereka mengatakan, "Wallah, Ustaz, ini yang namanya touring, Ustaz, membuat kami makin cinta sama rumah, Ustaz." Dia merasakan sekali, seenak-enaknya di luar, enakan di rumah sendiri. Hotel bintang 5 sekalipun enakan di rumah, bisa gantung jaket di mana aja, betul. Lalu banyak paku, betul. Di luar kita di makanan memang orang rumah yang bikin. Ya Allah, wildanun mukhalladun. Ada anak-anak kecil, anak-anak kita, ya Allah. Yang melihat kita tuh melihat kebaikan. Siapapun papanya, my papa is my hero. Masya Allah. My mama is my queen. Dia ngelihat, dia gak pernah tahu siapa orang tuanya. Cuma mereka malaikat-malaikat kecil. Maka kita tertarik. Nabi apa? Dulu kalau Aisyah mengatakan, baiti jannati, rumahku tuh surgaku. Di rumah dia bisa beragama dengan benar. Di rumah dia bisa mengetahui betapa bersyukur sama Allah itu indah. Di rumah dia bisa sadar bahwa dia makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Harusnya seperti itu. Cuma kan butuh pembinaan, nggak bisa langsung ya. Makanya ditawarkan untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, bahkan mengenal Islam itu sendiri. Supaya kamu tahu kalau Islam ini sifatnya rahmatan lil alamin, Islam menyentuh semua lini kehidupan. Nah, kalau sampai Islam nggak membuat tenang orang Islamnya, ada yang salah. Ya, ternyata mungkin rumah kita ini seperti kuburan kata Rasul. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan.
Kenapa? La yusma kalam Allah, tidak ada Quran dibacakan. Akhirnya apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat, penghuninya enggak ngaji, penghuninya enggak kenal Allah, ma'isatan donka, disempitkan hidupnya. Rumah besar semua serba ada, tapi kayak orang bingung. Mobil, motor, rumah gede, supir tinggal nyuruh, tapi tiap hari ambil napas. Kemana ya? Ya Allah, kemana? Mobil ada, motor ada, sehat kemana? Bininya kayak orang keder, tiap buka kulkas telok pinggang, semua ada di situ. Masak apa ya? Astagfirullahaladzim. Enggak lihat bawang bakar, enggak lihat cumi ikan pada salah bantal kedinginan disenggol kagak. Ini cabai pada kering dimasak juga enggak. Innalillah. Lihat. Banyak yang akhirnya ma'isatan donka, hidupnya sempit. Yang diuntungkan siapa? Mbak dan suaminya. Enggak usah ngontrak, punya rumah, penghuninya kagak ada. Kok bisa? Iya, karena Islam tidak masuk. Nah, kita enggak pengen seperti itu. Kita pengen kembali pada fitrah Allah, terciptakan kita untuk beribadah. Makanya berharap sih mudah-mudahan nanti perlahan lah, kita enggak bicara jumlah bilangan yang datang, tapi kita tawarkan. Ada tahapan-tahapan dalam pembahasan kita nanti insya Allah. Ada buku kajian pendek nanti insya Allah, namanya hal-hal yang diwajib diketahui setiap muslim. Jadi ketemu kita sebulan sekali nanti, ada pelajaran yang terus berjenjang. Nah, ya. Siapa aja yang mampu hadir, semoga nanti bisa maslahat buat kita. Atau selesai dari sini, kita kan ke TSM nih. Kita lihat minimal 4.000 orang itu yang hadir paling enggak di situ. Ini ketertarikan generasi muda untuk itu. Mungkin yang sudah punya anak remaja, bawa. Biar mereka tahu bahwa Islam itu asik. Islam itu enggak membosankan, dan Islam itu memang kita butuhkan, ya. Musta'an subhanallah. 3 basic yang perlu dipahami. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam itu sendiri, ya. Yuk kita berdialog, enggak panjang bahasan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar agama dan kaitan agama dengan bikers, atau keluh kesah yang mau disampaikan, silakan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.